Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur meringkus komplotan spesialis pencuri sepeda motor milik petani di wilayah Kabupaten Malang, Senin 11 Maret 2019. Tiga orang berhasil diringkus. Dua orang merupakan pencuri motor berinisial M alias B dan Y alias T. Satu orang lainnya berinisial L yang merupakan penadah. Ketiga pelaku itu warga Lawang, Malang. Salah satu pelaku ditembak polisi. Motor hasil curian itu dijual ke penadah dengan kisaran harga 1,5 juta rupiah. Hasil penjualan itu dibagi dua oleh kedua pencuri motor. Barang bukti 17 unit sepeda motor diamankan polisi. Kan para petani itu atau yang bekerja di kebun itu kan dia kan parkir di pinggir itu kan. Kemudian kalau dia kerja pagi sampai dengan siang kan masuk ke kebun wilayah kebun atau ini. Ditinggal sepedanya ya. Ditinggal di pinggir jalan. Nah, ini beraksi. Dialah yang hunting, lihat kosong, ambil. Berapa? Udah berapa lama beroperasi mereka ini? Ini setahun lebih. Karena kalau kita lihat LP-nya kejadiannya tahun 2018 dengan awal 2019. Sudah berapa unit yang disikat ini? Ini yang kita berhasil sita 17. 17 unit ya? Berarti selama kan yang bersangkutan lebih dari itu. 2 tahun lebih ya? Ya. Kalau pengakuannya tersangka sudah berapa kali? Ya udah nggak ingat, saking banyaknya. Lebih dari 17 kali. Polisi terus mengejar tersangka lainnya yang berinisial O yang bertindak sebagai penadah. Jajeli Rois, jatimnow.com.